dalam kesetiaan almarhum Aleta Mongot tetap setia sebagai istri, mendampingi Bapak almarhum Guru Jemaat Syekh Maghrib, menjalani masa pensiun tinggal bersama di Kenabuan dengan anak-anak dan cucu-cucu, cecet-cecet serta keluarga, dan akhirnya mengalami perpisahan dengan almarhum Guru Syekh Maghrib sebagai suami tercinta pada tanggal 29 Oktober tahun 2020 karena almarhum telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tanggal 28 November tahun 2022 jam 5 pagi waktu Indonesia Timur, Mama Nene Usi Aleta Mongot Duit menghembuskan napas terakhir, meninggalkan kita sekalian dengan segala perbuatan baiknya, pergi menghadap Tuhan Allah Bapa di surga, pemilik kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera surgawi turun atas kita sekalian dan atas tempat ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku." Oh,
datangi sang dan air mata. Dengan tidak membawa sesuatu, kita pun akan kembali dengan tidak membawa sesuatu. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami. Awalnya kami tidak suka kalau banyak sekali yang ikut datang melayat dan memberikan penguatan kepada kami keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudara telah merelakan waktu datang sebagai persekutuan orang percaya, datang sebagai saudara, datang sebagai sahabat, datang sebagai teman. Datang dari berbagai kelompok untuk kita sama-sama mengurus pemakaman jenazah dari Mama Perkasih. Terima kasih banyak karena selama ada bersama-sama dengan kami di bumi, Mama mendapatkan bimbingan rohani dari Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, dari berbagai jemaat di mana Bapak dan Mama pernah bertugas, dan terakhir menjalani masa tua mereka, lebih khusus mulai memasuki kehidupan sebagai janda, Mama ada dengan jemaat GKI Maranatha Timika Buat. Untuk itu kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih banyak kepada Ketua PHMJ bersama jajaran majelis jemaat GKI Maranatha Timika Buat yang selama ini memberikan pelayanan rohani kepada Mama sampai dengan pada saat pemakaman siang ini. Juga beberapa bulan sebelum Mama menghembuskan nafas terakhir, Mama selalu dilayani ibadah minggu pagi, ibadah-ibadah tertentu dilakukan oleh jemaat Betel Malaysia, jemaat GKI Betel Malaysia. Tiap minggu kami di Timika Buat dengar kalau majelis jemaat datang layani Mama di rumah. Dan itu kami berterima kasih banyak. Mama tidak ada dalam kesendirian, tapi gereja mendampingi Mama dengan firman Tuhan, dengan rohani, memberikan pelayanan rohani. Sehingga Mama dalam menghadapi masa tuanya, Mama menghadapi dengan sukacita, dengan pengharapan sungguh bahwa Tuhan ada bersama Mama. Untuk itu sekali lagi atas nama keluarga, keluarga besar Duit Momot Selayan, keluarga besar Distrik Ayamaru Barat, Mama ini diambil tinggal di Ayamaru Barat, masuk keluarga Ayamaru Barat, tapi juga keluarga besar Timika Buat.
kami sampaikan terima kasih banyak. Ya, tempat ini milik Dr. Felix. Dokter persembahkan. Ini wakil kami keluarga, dokter bilang saya mewakili wakil kakak adik. Persembahkan ke bapak dan mama. Bapak dan mama istirahat. Kami mohon maaf, mungkin dari pemerintah, dari gereja, atau dari keluarga. Kenapa di sini? Karena ini dokter persembahkan. Ya. Kami kakak adik sepakat. Dokter persembahkan di sini. Satu saat, kalau Tuhan beri umur, ini kami benahi baik, supaya jadi tempat untuk kami anak cucu Cece selalu datang di sini. Mungkin datang ketemu, datang cerita, sambil kenang Tete dan Nenek di sini. Ya, terima kasih banyak kepada keluarga besar yang juga merelakan kami ada di sini sama-sama. Ada yang kenal Nenek cuma satu hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tapi ada yang beberapa tahun. Yang luar biasa itu kenangan dalam perjumpaan yang singkat itu atau yang lama itu pasti berbekas. Dan itulah sebabnya kita semua ada sama-sama di sini untuk melepaskan ini. Kehadiran ibu bapak membuat kami tadi seperti adik dokter katakan waktu di rumah, kami suka cita bahagia melepaskan mama pergi. Walaupun ada sedih, sukacita itu berbekas dan tetap ada karena kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Tak ada tangisan dan air.